Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan membagikan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan ya, yaitu cara mengganti template ya, template blogspot. Nah, karena kita sudah buat blog, nah kita ganti, kita klik dua kali ya, kita langsung aja ke blogspotnya. Kita lihat dahulu bagaimana si template yang asli ya. Nah, kita klik. Lalu di sini ada templatenya yaitu seperti ini. Nah, teman-teman ingin mengganti template tersebut kan? Nah, kita cari di Google dengan keyword template blogspot gratis. Jadi yang gratis ya, kita cari yang gratis ya. Template blogger responsive. Nah, kita klik aja. Kita klik, kemudian kita lihat di sini Go Income templatenya ya. Di sini hanya ada templatenya kayak gini. Ada yang kayak gini, nah ini bagus juga, tapi kalau misalnya postingannya udah banyak bagus ya, tapi kalau sedikit nggak apa-apa. Kita klik button, kemudian oh salah, ini bukan itu. Nah, download button, kita download. Nah, kita ini jadi tampilannya aja seperti ini, cantik ya, cantik cantik cantik. Nah, kalau teman-teman udah mau, ini ada namanya neobloggertms.com. oke, siap. Nah, di sini teman-teman klik free download ya, free download, free download. Nah, nanti dia langsung download sini, kita ambil filenya, so in folder. Nah, ini kita klik extract here, jadi kita ekstrak dan hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini kemudian setelah itu ini ada dua, satu dua, kita pilih yang mana terserah teman-teman semuanya. Bagus pilih ini new blogger temas. Oke, kita masuk ke blogspotnya. Di blogspot teman-teman pilih bagian tema, kemudian pada bagian tema teman-teman pilih cadangkan dan pulihkan atau pulihkan. Dan di sini teman-teman kalau mau backup, jadi dan kalau mau nanti misalnya ada kerusakan pada tema baru, nanti biar nggak hancur, teman-teman download temanya terlebih dahulu. Kalau udah di download, simpan dan beri nama ya pada folder khusus. Nah, supaya nggak rusak nantinya. Dan teman-teman kalau mau rubahnya ke tema yang baru, close file, kemudian cari filenya ya, cari filenya di mana tadi, di download, kemudian buatan blogger template, dan ini dia, klik dua kali ya sampai open ya, sampai open. Dan ini internet shortcut ya, salah, kita salah, jadi salah teman-teman semuanya, kita ulangin. Sorry, kita close file, kemudian kita buka downloadnya, lalu kita klik yang ini, yang XML ya, salah klik tadi, yang XML, kalau klik dua kali dan kita upload, dan kita tunggu dia mengupload. Nah, dia langsung jadi seperti ini. Kok tampilan ini jelek, kita klik ini, lalu kita pilih yang khusus ya, yang khusus. Oke, kita simpan. Nah, jadi seperti ini. Kok masih jelek ya, namanya juga belum berisi ya teman-teman semuanya. Jadi ini belum berisi. Nah, ini bisa teman-teman ganti jadi bagus nantinya. Nah, ini postingannya, postingan pertamaku. Jadi ini bagus. Nanti ini bisa dihapus, jadi cantik semuanya. Ini bisa diisi. Masing-masing ini bisa diisi. Di mana isinya nanti kita isi. Oke, teman-teman semuanya, itulah cara mengganti template di blogspot. Mudah-mudahan cara ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bagikan jika bermanfaat. Jika masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti aku akan menjawabnya.